Okay, so sekarang ni cik nak cakap balik. So tadi kita dah belajar U adalah jarak antara objek dan juga tengah-tengah. V adalah jarak antara image dengan tengah-tengah. So kita dah ada U, kita dah ada V. Okay, sekarang ni kalau korang tengok kat sini, kita ada huruf F kecil dengan huruf F besar. So maksud dia tak sama tau. F besar, capital F adalah focal point. Okay, titik fokus. Okay, F kecil adalah focal length, jarak fokus. Okay, beza dia adalah, kalau korang tengok, kita ada objek kat sini. Okay, objek ni kita ada cahaya. Takpelah, tak penting ini. Nanti kita akan belajar. Tapi kan, lepas dia lalu sini, dia akan lalu F. So, tempat dia lalu tu adalah focal point. Okay, tempat dia lalu tu adalah focal point. Titik yang dia lalu tu adalah titik fokus. Tetapi, jarak antara kosong sampailah ke F tu adalah jarak fokus. Okay, so cikgu ulang balik. F besar adalah titik di mana cahaya akan fokus. Cuba korang bayangkan, korang pernah tak main kanta pembesar? Okay, magnifying glass. Okay, dekat bawah matahari. Okay, cuba bayangkan cahaya dia keluar macam mana? Makin kecil ke makin besar? Cahaya yang keluar daripada, macam korang ambil magnifying glass dekat bawah matahari kan? Lepas tu korang tengok cahaya dia besar ke kecil? Okay, cahaya dia kecil kan? So, cikgu ulang balik. Kan korang ada magnifying glass. Bayangkan ni magnifying glass tu, ni matahari. Okay, so daripada matahari, cahaya yang keluar tu akan jadi kecil. So, tempat ni, titik ni adalah F. F besar. Ini adalah focal point. So, jarak antara dua ni adalah F kecil. Okay, sekarang cikgu nak tanya, boleh tak bezakan F besar yang mana, F kecil yang mana satu? Okay, kejap. Sorry, siapa yang ni, saya memang mute kan. So, kalau nak jawab, tolong type eh. Alright, so. Anyway, sekarang ni boleh bezakan eh, F besar dan F kecil. Okay, ini adalah introduction. Okay, sekarang baru kita nak tengok yang pertama sekali. Bila kita ada objek, two sides. Okay, dia tak kisah sebenarnya, dia depends on the question. Tapi boleh jadi dua-dua belah. Okay, kiranya macam ni lah, korang jangan confuse. Katakanlah matahari dekat sini. Okay, matahari kat sini, nanti cahaya mestilah kecil kat sini kan. So inilah korang punya F. Okay, tapi kalau kita letak matahari dekat belah sini, okay, cahaya keluar daripada sini mesti kecil kat sini kan. So inilah F kita. So depends lah mana-mana pun. Okay, tapi yang penting F kiri dan F kanan adalah sama. Okay, alright. So sekarang ni kita nak tengok characteristic of image. Korang akan belajar benda ni macam bertumpuk-tumpuk dulu tau. Maksudnya sikit-sikit-sikit, nanti baru kita akan combine everything. Okay, sekarang ni macam kalau tak nampak relation dia tak apa. Okay, sebab memang tak sampai lagi. Kita just belajar sikit-sikit and then nanti hujung kita akan gabungkan. Okay, sekarang ni characteristic of image. So, cikgu nak tanya, siapa dulu yang terhasil? Cuba fikir secara logik. Kita ada objek, kita ada image. Okay, kita ada objek dengan image. Objek dulu baru hasilkan image ke image dulu baru habiskan hasilkan objek? Okay, cik ulang soalan eh. Siapa dulu? Objek jadi image ke image jadi objek? Ha, pandai. So, objek dulu baru image kan? Yes, bagus. Okay, sekarang ni korang tengok dekat sini yang warna biru ni adalah objek. Okay, so sekarang ni katakanlah ni objek. Okay, sekarang cikgu akan lukis image dengan warna merah. Okay, tengok yang pertama dekat bawah ni, dia boleh jadi sama ada virtual ataupun real. Maya ataupun nyata. Okay, so sekarang ni cara paling senang nak tahu yang mana satu nyata, mana satu maya, mana satu real, mana satu virtual, korang tengok eh.
Katakanlah cikgu lukis dekat sini. Okay, ni image kita sekarang. So, objek dengan image, dekat tengah-tengah dia ada lens. Okay, ni lens tau. Ni lens. Okay, objek dengan image, satu side ke opposite side? Bahagian yang berlawanan ke ataupun satu bahagian yang sama? Okay, cikgu ulang soalan. Cikgu ulang soalan. Objek dan image dekat kawasan yang sama ataupun kawasan yang terbalik. Sebab lens kat tengah-tengah tau. Dekat dalam rumah yang sama ke rumah yang terbalik? Opposite ke ataupun same side? Ha, yes. Right, so sekarang ni rumah yang berbeza kan? Okay, kejap eh. Soalan sekarang ni just abaikan dulu. Fokus pada sekarang ni kita ada kantar. Bila dia same side, okay, ini dalam gambar ni, ini adalah opposite side eh. Okay, ni adalah opposite side. So, opposite side, dia adalah nyata. Korang nampak je, kalau kita pakai kantar, okay, lepas tu objek satu side, image satu lagi side, kita panggil image ni sebagai nyata. Kita panggil dia sebagai real. Okay, cik ulang balik. Sekarang ni, korang ada kantar kat tengah-tengah. Objek dekat satu side. Sekarang ni, image korang opposite side. So, kalau image opposite kepada objek, image tu kita panggil nyata. Image tu kita panggil real. Okay, tapi tengok eh. Kalaulah cikgu lukis satu lagi image dekat sini. Okay, sekarang ni kita panggil dia maya ke nyata? Virtual ke real? Okay, saya ulang soalan eh. Image sekarang kita panggil maya ke nyata, virtual ke real? Okay, so dalam kes ni jawapan dia adalah maya. Kenapa maya? Sebab objek dan image duduk dekat dalam tempat yang sama. Okay, yang ni dah settle. Okay, kita boleh padam dulu. Okay, so sekarang ni, okay ni dah settle eh. Sekarang kita tengok kedudukan dia pula. Sekarang ni, anak panah ni, dia menunjuk ke arah atas. Okay, sekarang cikgu lukis macam ni. Okay, anak panah sekarang tunjuk atas ke tunjuk bawah? Soalan cikgu, itu anak panah. Anak panah tu, arrow dia arah atas ke arah bawah? Atas. Okay, so sekarang ni, cuba tengok dekat sini. Kalau dia atas, kita panggil dia tegak. Just logic number dia macam tu je. Kalau diorang sama-sama ke atas, kita panggil dia tegak. Okay, alright. Sekarang ni, kalaulah, cikgu padam ni, cikgu lukis baru, cikgu kata kat sini pula. Alright, sekarang ni kita panggil dia tegak ke songsang? Upright ke inverted? Yes, itulah dia cerita dia. Macam tu je. Okay, alright, tapi kan, jap. Just nak clarify, katakanlah sekarang ni, abaikan ni, cikgu lukis, ini adalah objek. Okay, cikgu lukis, ni adalah objek. Okay, yang merah ni sekarang objek tau. Okay, sekarang cikgu kata ini image dia. Ini adalah image dia. Okay, cikgu nak tanya, image dia sekarang ni kita panggil songsang ke tegak? Upright ke inverted? Okay, sebab orang kadang-kadang dia confuse kat sini. Tak apa, jawab je. Korang rasa apa? Share jawapan dengan kawan-kawan. Okay, so cikgu bagi tahu eh. Dalam ni, walaupun korang nampak image, nampak macam anak panah dia kat atas kan? Dia still songsang. Okay, ini adalah inverted. This is inverted sebab dia tak sama arah dengan objek. Okay, cikgu ulang balik.
image ni adalah inverted sebab dia tak sama arah dengan objek. So objek ke bawah, image ke atas kan? So tak sama. Jadi songsang. Okay? Kalau dua-dua ke atas, itu tegak. Dua-dua ke bawah, itu adalah tegak. Yang penting kalau seorang atas, seorang bawah, itu adalah songsang. Okay. So sekarang ni cikgu nak tanya, kalau macam ni, okay, gabungkan yang kita belajar atas tadi yang pasal maya dengan nyata tu. Okay, kejap eh. Kalau yang maya dengan nyata tu, lepas tu kita tengok songsang dengan tegak ni, cuba korang gabungkan image ni, apa sifat dia? Okay, cikgu ulang soalan. Korang ada objek, korang ada image kat sini kan? Okay. Gabungkan yang kita belajar tadi pasal maya dengan nyata, songsang dengan tegak tu, bagi tahu cikgu sekarang ni apa dia punya sifat. Okay. Baguslah. So sekarang ni jawapan dia adalah pertama sekali dia adalah nyata ataupun real. Kenapa? Sebab satu objek dekat belah kiri lens. Satu lagi belah kanan lens. So opposite side. Opposite side dia adalah real ataupun nyata. Okay, lepas tu arrow objek ke atas. Arrow image ke bawah. Jadi ini adalah songsang ataupun inverted. Okay. Setakat ni faham ke pasal dua-dua ni? Pasal feature dengan position ni? Okay. Padam eh? Okay, sekarang ni kita tengok yang ketiga pula. Size paling senang lah sebab size obvious. Okay. Faika, kejap eh. Soalan tu tak sesuai nak jawab sekarang. Nanti eh. Alright, so sekarang ni kita tengok size dia dulu. Okay, so size pula kita ada lebih kecil sama size dengan dibesarkan. Diminish, same size ataupun magnified. Ni logik je. Tengok eh. Sekarang ni objek. Kalau lah cikgu lukis macam ni. Sekarang ni image dia kita panggil yang mana satu? Lebih kecil sama size atau dibesarkan? Diminish sama size ataupun magnified? By the way, diminish tu smaller eh. Cuma tak tahu dia guna perkataan diminish kadang-kadang. Right, sekejap eh. Cikgu nak just nak bagi korang faham. Sekarang ni kan bila korang tengok, korang jangan tengok objek tau. Sebab banyak student akan tengok macam, oh objek kecil. So dia dikecilkan. Okay. Cikgu ulang balik eh. Korang fahamkan maksud perkataan lebih kecil? Lebih kecil maksudnya lebih kecil lah kan? Okay. Sama size maksudnya size dia sama. Dibesarkan maksudnya nanti dia dibesarkan. Samalah dengan bahasa-bahasa tu. Okay, diminish, same size dengan magnified, bahasa Inggeris lah beza dia. Okay, sekarang ni maksud dia, okay tengok eh, mula-mula awak ada objek kat sini. Sekarang kita ada image dekat sini. So sekarang ni cikgu nak tanya, objek ni nak jadi image, kita kena buat apa? Kita kena kecilkan dia ke, besarkan dia atau biar je sama? Daripada objek nak jadi image, kita nak bagi dia lagi kecil ke? Saiz kena sama ke ataupun kita kena besarkan dia? Kita kena besarkan kan? So bila kena besarkan maksudnya image ni dibesarkan. Okay, so image is magnified. Okay, kalau. Okay, tengok eh. Kalau cikgu lukis macam ni. Okay, tak nampak pula beza dia. Okay, kita lukis yang ni lah. Right, so ni image dia. Sekarang ni daripada objek nak jadi image, kita kena buat apa? Bagi dia lagi kecil ke? Biar dia sama ke? Atau kita kena besarkan dia? Okay, diminish ke? Ataupun kita biar dia same size? Ataupun kita kena magnify dia? Okay, fikir logik tau. Jangan macam fizik je terus tiba-tiba tak dapat nak fikir logik. Fikir logik je. Korang nampak objek, objek tu besar.
image kecil. Daripada besar nak jadi kecil, kita kena kecilkan. Jadi, daripada besar ke kecil, image tu kita panggil dia lebih kecil ataupun diminished. Alright, okay. Test kejap eh. Kalau cikgu lukis macam ni. Okay. Berdasarkan tiga-tiga yang kita baru belajar tadi, apa sifat image ni? Try je, try. Salah tak apa, try. Berdasarkan tiga-tiga yang kita baru belajar tadi, apakah sifat image ini? Okay, kebanyakannya betul. Bagus. Alright, so sekarang ni, first kali apa yang korang tengok adalah, okay, kita tengok sama ada dia maya ataupun nyata. So sekarang ni, dia duduk dekat tempat yang sama side. Sama side. Okay, tempat yang sama. So tempat yang sama, dia adalah maya. Okay, done. Sekarang ni, anak panah objek ke atas. Anak panah image pun ke atas juga. So kalau kedua-duanya ke atas, dia adalah tegak. Okay. Daripada objek, nak jadikan image tu, kita kena besarkan dia. So, dibesarkan or magnified. So, maya, tegak, dibesarkan. Ataupun virtual, upright dan magnified. Okay, yes. Kita try lagi sekali. Okay. Kali ni cikgu nak buat macam ni pula. Okay, sekali lagi. Test. Apa ciri-ciri image ni? Alright, okay, yes, pandai. Betul lah tu, kebanyakannya betul. Okay, tak apa, tulis dulu. Banyak orang nak tulis lagi. Okay, tak apa, cikgu bagi masa, tulis dulu. Okay, dah. So, tengok dekat sini. First, kita tengok sama ada maya atau nyata. So, O dekat belah kiri, objek kat belah kiri. Okay, image kat belah kanan. So, dia adalah opposite side. So, bila opposite, okay, dia adalah nyata. Okay, done. So, sekarang ni anak panah ni ke atas. Anak panah ni ke bawah. Okay, so bila dia ke bawah, seorang ke atas ke bawah, kita panggil dia sebagai songsang ataupun inverted. Okay, size. Mula-mula objek besar. Image kecil. So, daripada besar, nak jadi kecil, dikecilkan. So, diminished ataupun lebih kecil. Jadi, jawapan dia adalah nyata, songsang, lebih kecil. Atau bahasa Inggeris dia, real, inverted and diminished. Okay, sekarang faham tak apa yang berlaku? Smaller pun should be okay sebenarnya. Okay, sebab dia diminish tu maksudnya dia smaller kan. Okay, dia depends. Ada buku dia guna diminish, ada buku guna smaller. Okay, jap. Nanti cikgu check dalam buku teks. Mak, buku teks bahasa Inggeris tak ada. Nantilah cikgu check dalam buku teks. Okay, kalau dalam soalan sebenar, anak panah tu adakah dia akan panjangkan dan pendekkan sahaja? Tidak, boleh je dia sama size. Okay, cuma dalam ni cikgu tak yakin nak lukis sama size sebab takut salah bajet. Okay, tapi kalau sama size, memang dia akan lukis sama size. Maksudnya kalau ni 1 cm, kalau objek tu 1 cm, memang image pun akan 1 cm. Okay, so boleh je jadi sama size juga. Alright, so setakat ni okay kot? Okay, kita belajar macam mana cara nak lukis pula. Okay, yang ni korang kena bertenang. Okay, lepas tu macam try je. Open your mind orang kata. Okay, jangan block apa-apa sebab kalau block nanti susah. Okay, just open your mind, open mind. Buka minda anda. Buka minda anda, yes. Okay, so sekarang ni, kredit kepada Teacher Nicole yang saya dapat daripada SPM Flix. Saya rasa itu nama dia.
Okay, saya tak sure. Tapi ini bukan idea saya. Saya nak clear disclaimer. Ini bukan idea saya. Saya dapat daripada orang lain. So, saya tolong ajar sahaja. Okay, so sekarang ni cara nak lukis adalah, tadi kan kita dah belajar kita dapat objek image yang virtual lah, real, tegak. Macam mana nak tahu benda tu? So, ini adalah cara untuk lukis dia. Okay, ini adalah cara untuk lukis dia. Yang pertama sekali, okay, nak ingat ni. K, F dan C. Ni bahasa Melayu tau, by the way. K, F, C tu dalam bahasa Melayu. Okay, so sekarang ni, first sekali adalah K. Okay, korang tengok eh. Ni adalah objek. Okay, cikgu lukis nampak eh warna merah ni. Ni adalah objek. So, K tu maksud dia kotak. Okay, so sekarang ni untuk lukis kotak, nampak tak? Ini adalah kotak kan? So, inilah maksud dia yang kita kena lukis. Jadi, lukis yang atas ni untuk dapatkan kotak. Okay, so faham ke kotak? Satu-satu cikgu akan tanya supaya orang tak lost. Okay, kotak faham tak? Right, bagus. So, lepas kotak, K, F kan? So, F adalah fokus. So, ingat balik tadi kita belajar focal point adalah tempat dia fokus kan? So, lepas buat kotak, kita lalu dia bagi dia fokus. Okay, so mula-mula kita lukis kotak, lepas tu kita lukis lalu huruf F. Okay, so sekarang ni kotak dan juga F. Dapat? Faham eh? Kotak dan juga F? Okay. Right, saya tak sure korang faham ke tidak tadi. Okay, bagus. Nice. So, kotak dah settle. F dah settle. So, C adalah, tak, huruf tu saya je yang nak bagi sebab nanti masalah dia sekarang ni garisan ni orang susah nak ingat. Okay, so ni cikgu nak bagi cara macam mana nak ingat. Okay. Tak, dia tak boleh bagi, dia tak boleh bagi F. Okay, kalau dia tak bagi F, boleh. Tapi dia akan bagi information lain. Okay, dia akan bagi information lain. Dia takkan macam, okay, ni gambar, pandai-pandai korang. Tak ada. Okay, dia mesti ada bagi something. Alright, so kotak dah settle, F dah settle. Okay, so sekarang ni kita tengok center pula. Center adalah center of the lens kat tengah-tengah ni. Okay, jadi kita ambil daripada objek tadi. Okay, kita lukis, tarik dia sampai ke center dan lalu sampai habis. Right, so itu adalah center. Jadi, macam mana nak lukis image? So, image adalah tempat diorang bertemu dekat sini. So, itu adalah image kita. Okay, kejap lagi cikgu explain eh. Sabar, siapa yang tak faham tu bertenang jap. So, sekarang ni cikgu just nak bagi tahu kepada siapa yang dah faham, ini adalah image kita. Kita akan lukis image dekat mana dia bertemu. Okay, test balik. Yang ini, apa dia punya ciri-ciri? Kalau korang masih ingat, macam mana nak tulis ciri-ciri image ni? Berdasarkan yang tadi kita baru belajar. Maya, nyata, songsang, tegak, lebih kecil, sama size, dibesarkan. Okay, atau bahasa Inggeris je lah. Virtual, real, inverted, upright, diminished, same size and magnified. Alright, so first kali jawapan dia adalah dia real. Kenapa dia real? Sebab opposite side. So objek sebelah kiri, image sebelah kanan. Okay, itu satu. Okay, real tu nyatalah. Okay, satu lagi adalah tengok satu arrow ke atas, satu arrow ke bawah. So maksudnya dia adalah inverted. Okay, ataupun songsang. Okay, yang ketiga adalah tengok size dia. Kita boleh nampak daripada objek nak jadi image, dia akan dikecilkan. So, diminish. Alright. So, ini kita tengah cakap pasal kanta eh. So, bila kanta. Okay. Bila kanta, cahaya masuk, cahaya akan still keluar. So, maksudnya dia still dalam keadaan
apa, garisan dia straight, bukan putus-putus. Okay, by the way, sekarang ni kita tengah belajar convex. Okay, so ini adalah convex lens. So convex lens adalah kanta cembung. Alright, so concave lens nanti kita akan belajar. Hari ni tak sempat kot, tapi idea dia adalah cara lukis still sama. Okay, alright, so saya akan repeat lagi sekali. Okay, siapa yang dah faham, dengar je juga. Okay, siapa yang tak faham, tengok betul-betul. Okay, cikgu ulang sekali lagi ya. First kali adalah cara nak lukis ni, kita kena guna konsep KFC. Okay, ni cikgu bagi option tau. Kalau korang rasa korang ada cara yang lebih baik, tak payah ikut cara ni. Ni faham tak maksud cikgu? Ni just untuk siapa-siapa yang macam susah je nak lukis. Ha, kalau rasa susah nak lukis, boleh ikut cara ni. Tapi kalau memang dah ada cara lain, jangan tiba-tiba serabut nak cari cara lain, jangan risau. Asalkan jawapan betul, settle. Cara tu tak penting. Okay, yang penting korang dapat jawapan yang betul. Alright, so ini cikgu ajar kepada siapa yang tak ada method lagi. Alright, so first kali adalah kita lukis kotak. Kotak tu bentuk petak kan? Ha, ini nama dia kotak. So, korang tengok gambar ni, kita ada objek kat sini. Alright, so objek ni, kalau nak lukis kotak, ini cara nak lukis kotak dia. Okay, ini adalah cara nak lukis kotak. So, K dah settle. Okay, lepas tu dia lalu F. Sebab nampak tak lepas K, F. Okay, so F kat sini. Okay, jadi daripada kotak tadi kita lalukan F. Oh, tak cantik pula sekali lagi. Okay, kita lalukan F. Well, never mind then. Okay, yang penting dia lalulah. Okay, dia kena lalu F. So, lepas K, dah habis K. Lepas tu kita buat F, dah habis juga. Okay, pass through F, settle. So, C adalah center. Tak clear suara ke apa? Oh, ya ke? Okay, kita tunggu sekejap eh. Okay, dia kadang-kadang. Ya, yeah, ya, yeah, saya tahu. Okay, semua orang dah bagi tahu. Saya tak clear. Yes, yes, sure. Okay. Kita tunggu sekejap. Kadang-kadang dia pass. Okay, dah clear. So, kita sambung eh. Okay, mula-mula kita ada kotak. Just nak recap, just in case tadi lag kan. Okay, kita ada kotak. Okay, lepas kita buat kotak, tu adalah K tau. Lepas tu kita ada F. F adalah fokus. Okay, so kita lalulah titik fokus. Okay, lepas tu kita ada C. C tu adalah center. So, kita lukis lalu center. Okay, tak cantik sekali lagi. Kita lukis lalu center. Still tak cantik sekali lagi. Last. Okay, sure. So, kita lalu center. Jadi, sekarang ni, kita dah ada K, F dan juga C. Alright, sekarang ni, cuba korang tengok dekat situ. Ini, tempat yang bertemu ni, ini adalah tempat kita lukis dia punya image. Alright, so inilah cara nak lukis, dapatkan image menggunakan method KFC. Okay, so saya padam dulu. Kita try tengok example lain. Suara saya sekarang dah okay ke? Okay, now. Better kot. Alright, so kalau lag cakap je supaya saya boleh stop and then kita akan proceed lah. Okay, sekarang ni kita try kat sini eh. Okay, korang pun boleh tau try atas kertas, korang try sendiri. Okay, so first kali adalah okay, cikgu lukis objek kat sini, cuba korang try. Buat sendiri. Buat sekejap. Okay, cikgu masa, bagi masa 2 hingga 3 minit lah. Okay, kalau dah cakap dekat cikgu, korang dah buat eh. Kalau dah cakap. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya sekarang. Cikgu bagi korang masa untuk lukis sendiri. Alright, lepas kita buat kotak, lalu F, C. Okay, dekat tempat yang dia bertemu tu, kita dapat real. Kenapa dia real? Kenapa dia nyata? Sebab, okay, jap. Kita tulis elok. Dia adalah real. Sebab dia opposite side. Maksudnya objek kiri, image kanan. So dia real ataupun dia adalah
nyata. Okay, sekarang ni dia songsang ke dia tegak? Dia dia upright ke inverted? Okay, dia songsang kan? Dia inverted kan? So inverted huruf I. Okay, ataupun dia songsang. So sekarang ni apa jadi? Adakah dia dibesarkan ke dikecilkan ke atau saiz dia sama je? Alright. Okay, dikecilkan kan? So, saiz dia jadi kecil. Alright. So, ada dia akan diminished. So, apa benda kat bawah ni? So, benda kat bawah ni cikgu nak ajar. Okay, korang ikutlah bahasa apa yang korang nak. Okay, untuk belah kiri ni untuk kantan cembung. Sekarang kita tengah belajar kantan cembung. Okay, objek ni, nampak tak? Ni objek warna biru ni, dia lebih besar daripada 2F. Sebab ni 2F, dia lagi besar daripada tu. Jauh dia lagi jauh daripada jarak 2F. So, ni dia bendanya. So, siapa yang nak hafal, korang boleh hafal gambar ni. Okay, ataupun kalau korang tengok untuk bahasa Inggeris, panjang arrow biru tu ikut. Ikut dia. Kalau dia memang nak tanya, dia akan tanya. Kalau dia tak peduli pasal panjang, dia tak akan bagi tahu panjang. Dia depends pada question. Alright, so kalau bahasa Inggeris, dia adalah real, inverted dan diminished. Bila U lagi besar daripada 2F. Okay, so sekarang ni cikgu nak tanya, korang nampak tak apa function gambar bawah tu? Gambar bawah tu nak bagi tahu, korang ikut yang warna hijau tu, tulisan hijau tu. Maksudnya sekarang gambar kita U lagi besar daripada 2F kan? Okay, kenapa U lagi besar daripada 2F? Sebab nampak tak 2F sampai sini je. Tapi U, jarak objek tu lagi jauh daripada tu. Okay, jadi dia adalah NSK. So NSK adalah nyata, songsang, kecil. Ataupun RID, real, inverted ataupun diminished. Okay, sekarang ni faham ke setakat ni? Alright, cikgu padam jap. Kita try lagi satu. Yang ni kan, dia macam confusing sikit tapi semua orang bertenang. Kalau bertenang mesti boleh jawab. Lah juga. Ha. Okay, kejap eh. Nak bagi tahu. F2, kalau korang, tadi yang bila korang lukis tak dapat jawapan yang sama tu kan. Kenapa? Sebab jarak korang tak sama. Okay, U tu adalah jarak objek. So kalau objek dekat sini, okay, ini adalah U. Eh, hilang. Okay, ni adalah U. Okay, tu adalah jarak objek. Okay, so kalau siapa yang lukis tadi tapi tak dapat jawapan, kenapa? Sebab dia macam ni. Korang tengok eh. Jarak F ni, ingat tak cikgu kata tadi kiri dengan kanan kena sama. So bila korang lukis, jarak tu kena sama. Maksudnya kalau ni 2cm, ini pun kena 2cm. Okay, ni 2F kan? 2F ni double kepada 2cm. So maksudnya sini ke sini kena 4cm. Okay, so kalau korang buat betul, sepatutnya jawapan korang akan betul. Okay, cikgu nak test lagi satu eh. Cuba korang lukis sendiri sekejap. Cikgu bagi 2 minit je ni. Okay, kali ni cikgu nak lukis kat sini. Okay, try jap. Lepas tu bagi cikgu korang punya jawapan untuk image. Okay, jadi cikgu ulang balik. Disebabkan U kita lagi kecil daripada F, korang tengok yang dekat bawah. So U lagi kecil daripada F adalah VUM ataupun MTB. Anyway, jom kita belajar cara nak lukis. Korang dah tahu kan dia adalah MTB dan juga VUM. So sekarang ni kita lukis balik. So bayangkan sekarang ni dia adalah kat sini. Okay, ni objek. So cara dia, okay, besar sangat tu. Kita kecilkan sikit. Okay. Okay, cara dia adalah first sama je tadi KFC kan. So first kita buat kotak. Okay, settle kotak. Okay, lepas tu kotak lalu F. Okay, lalu F. C. C lalu C. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok kat bawah, dia bertemu ke tak?
Dekat bawah, dia ada bersilang ke tidak dekat sini, dekat arrow ni? Adakah dia bersilang? Dia tidak bersilang kan? So, bila dia tidak bersilang, tadi cikgu ada nampak ada seorang, ada student kata, adakah bila dia tak bersilang tu, kita panggil dia maya? Tidak. Sebab dia macam ni. Dia tak silang kat bawah. Tapi korang boleh lukis dekat atas, garis putus-putus. Ha, ni yang cikgu cakap, dia lain sikit. Okay. Wow, bayangkanlah putus-putus ni nanti dia akan bertemu. Ha, sekarang korang akan dapat korang punya image. Yes, cikgu tahu dia nampak macam eh kenapa pula tiba-tiba putus-putus. Okay, kenapa dia putus-putus? Sebab kita lukis tadi arah dia ke bawah. Tapi dekat bawah dia tak bertemu. So, dekat atas dia bertemu. So, dekat atas tu kita akan lukis putus-putus. Alright, so putus-putus tu lah maya sebenarnya. So, samalah. Perasan tak sekarang ni objek dan image dekat ruang yang sama. Dua-dua belah kiri. So, bila dua-dua belah kiri, both same side. So, same side adalah maya. Ataupun virtual. Okay, lepas tu daripada kecil jadi besar. So, dibesarkan. Okay, dua-dua tegak ke atas. So, tegak. Okay, so setakat ni. Faham ke macam mana nak lukis berdasarkan apa yang kita dah belajar ni? Alright, so sekarang ni kalau siapa yang tak faham, cikgu faham sebab dia macam complicated sikit. Okay, so sekarang ni cikgu ulang lagi sekali. Lepas tu kalau tak faham, korang boleh repeat video eh. So sekarang ni, kita ada objek. Okay, so sekarang ni objek ni first kita lukis guna method KFC. So kita lukis kotak macam biasa. Kita lalu F. So korang dah settle K dengan F. Kotak dengan fokus. Lepas tu dia lalulah tengah. Nampak tak? Center. So K, F dan C. Tapi dia tak bertemu dekat sini. Jadi dia akan bertemu dekat belakang ni. So buat putus-putus. Dan dia akan bertemu dekat atas ni kan? So lukis kita punya image. So itu adalah image kita. Itu sebabnya dia adalah V, U, M dan M, T, B. Okay, dah habis kat sini. Boleh ke cikgu proceed untuk seterusnya? Okay, cikgu ajar cara nak kita buat soalan lah. Okay, kita buat soalan sikit eh. Korang tengok. Cik try. Cik tengok kat sini. Okay, by the way, ini adalah kamera eh. Kamera digunakan untuk menangkap gambar suatu objek yang jauh. By the way, ni gambar pokok eh. Okay, clue dia adalah ini adalah gambar pokok. Lepas tu ini adalah dia punya film. Okay, lag kan? Tak apa, jawab je. Boleh baca ni. Okay, so sekarang ni kita ada kamera untuk tangkap objek ni. So, apa ciri-ciri image ni? Okay, tak apa, jawab je dulu. Ramai-ramai jawab. Cikgu nak bagi tips satu eh. Sekejap. Korang cuba tengok kat sini. Satu tips yang cikgu nak bagi. Cuba korang tengok yang ni nyata sentiasa dengan songsang. Perasan tak? Nyata sentiasa dengan songsang. Okay. Real sentiasa dengan inverted. Maya sentiasa dengan tegak. Virtual sentiasa dengan upright. So, kalau lah korang dapat image, image tu inverted. Confirm dengan real. Okay? Kalau dia songsang, confirm dengan nyata. Kalau dia maya, confirm dengan tegak. Kalau virtual, confirm dengan upright. Okay, sekarang kita tengok balik kat sini. Dia ni adalah tegak ke ataupun songsang? Upright ke inverted? Kita tengok gambar pokok ni. Kan? Songsang kan? Inverted kan? So, bila dia songsang ataupun dia inverted, maksud dia sekarang ni kita boleh potong lah, alright. Okay, lepas tu tadi songsang pasangan dia nyata. Inverted pasangan dia real. So, jawapan dia adalah B. Alright, boleh ke soalan ni?
Okay, cikgu padam sekejap eh. Kita pergi next. Alright, so. Ha. Citra yang ni. Ni sebenarnya kita dah buat tadi. Tadi ada pelajar tanya, adakah kena hafal ke tak payah hafal kan? Ha, dalam kes-kes macam ni, kalaulah tak reti, tak hafal, korang kena lukis lah. Macam cikgu, biasanya cikgu akan lukis lah. Ha, tapi kalau hafal, boleh terus jawab. Okay, kalau korang tengok kat sini, objek ni, U ni adalah lebih besar daripada 2F. Mana kita tahu sebab nampak tak ni 2F. Ni adalah U. So nampak tak U lagi panjang daripada 2F. Okay, cik try. Lepas tu bagi jawapan kat cikgu. Ya, yeah, tak apa. Yakin tu penting, Aiman. Alright, bagus. Kebanyakannya betul lah. Okay, sekarang ni, kalau korang kena lukis, okay, korang lukis lah. Tadi sebenarnya kita dah belajar kan? Okay, so first, wow, okay, ni kotak, lalu F. Lepas tu dia lalu, wow, tak jadi. Kejap eh. Kita lalu tengah. Okay, so ni kita punya image. So image kita adalah nyata. So bila nyata dan tegak. So, nyata dan songsang. Okay, so ni dah salah. Size dia adalah lebih kecil. So ni dah salah, ni dah salah. So jawapan dia adalah D. Okay, so saya rasa ini okay. Okay, cikgu nak ajar lagi satu form. Oh, sekejap. Sebelum tu. Cikgu nak ajar lagi satu formula. Kejap ini nanti cikgu hantar dekat dalam group, korang try. Okay, cikgu nak ajar formula eh. Sebab formula ni penting. So sekarang ni korang tengok. Formula pertama yang kita akan belajar adalah 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Di mana F tu adalah jarak fokus, U adalah jarak objek dan V adalah jarak image. Okay, hafal sekejap. Ah, sekarang juga cikgu suruh. Okay, hafal sekejap. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Alright, so dah hafal eh? Dah good. Okay, tu yang pertama. Ni pertama yang cikgu nak korang hafal. Lepas ni kita buat soalan. Okay, yang kedua, kalau F tu, kalaulah kanta tu convex, F dia positif. Kalau cembung, F positif. Kalau cekung, F dia negatif. Okay, ni pun kena ingat juga. Okay, yang bawah ni tak apa, abaikan dulu. Sekarang ni yang penting adalah nombor 1 dengan nombor 2 ni. Cik ulang. Nombor 1, formula dia adalah 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay, bawah dia adalah kalau convex lens ataupun kanta cembung, F dia positif. Kalau concave, okay, kanta cekung, F dia adalah negatif. Boleh tak cikgu proceed ke next slide sekejap untuk jawab soalan? Okay, kita padam jap. Sebenarnya ada je dekat slide seterusnya cikgu tulis juga. Cuma dia kecil lah. Kalau korang nampak, nampaklah. Alright. Berdasarkan yang cikgu baru cakap tadi, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Cuba try jawab soalan ni sekejap. Pastikan korang tengok betul-betul siapa U, siapa V, lepas tu siapa F. Try sekejap. Thank you.
Oh, laju Aiman. Okay. Tak apa. Orang lain. Try. Semua orang. Okay. Naufal dah jawab. Okay. Yang lain-lain lagi. Faika, Arif, Azim, Cindy, Sian, Fahda. Okay, bagus, bagus. Teruskan. Okay, cikgu bagi masa sikit lagi. Alright. Tengok, soalan dia adalah berapa jarak fokus? Ha. Jawapan korang ada dua je yang korang bagi. Dari tadi kan yang cikgu nampak korang hanya bagi dua jawapan, iaitu A dengan C. So mestilah satu salah, satu betul. Okay, kita tengok eh. Formula dia adalah 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay. So sekarang ni korang kena tengok dulu. Ini adalah kita punya V sebab image. Ini adalah kita punya U sebab objek. So U kita 6 eh. U kita adalah 6. 36 ni sebab ni 36. Tapi U adalah dari sini ke sini sahaja. So U kita adalah 6. So 1 per F adalah 1 per U, iaitu 1 per 6 tambah dengan 1 per 30. Okay, semua orang pakai kalkulator. Apa yang keluar dekat kalkulator dulu? Tak payah kira sampai habis tau. Tengok dulu apa yang keluar dekat kalkulator. 1 per 6 tambah 1 per 30. Dapat apa? Yes. Okay, bila korang tekan kalkulator 1 per 6 tambah 1 per 30, korang akan dapat 1 per 5, iaitu 0.2. Tapi jangan yakin sangat sebab 0.2 ni adalah 1 per F. Soalan dia nak F. Jadi tengok eh, 1 per F adalah 1 per 5. F adalah 5. Jawapan dia adalah C. Faham tak? Okay. Masukkan formula. Ha. Yang careless lah ceritanya. Ah yes. Dia macam formula rintangan. Siapa yang form 5 fahamlah perasaan tu. Satu per R eh. Alright. So korang tengok dekat sini. Cikgu nak tanya satu soalan. Perasan tak sekarang ni satu yang F ni, 5 ni positif ke negatif? Korang dapat dalam calculation, dalam calculation ni F ni positif ke negatif? Positif kan? Ah, so betul lah nampak eh. Cuba tengok dalam jadual ni. Positif F adalah apabila kanta cembung ataupun convex lens. So betul lah ni adalah kanta cembung. Right? Okay, kita proceed sekejap. Kita proceed. Okay, yang ni try dulu buat sendiri. Ni last, ni last question eh. Thank you.
Okay, try. Right, Zato dah hantar lagi yang lain-lain. Try dulu. Okay, Arif, tak apa. Teruskan yang lain-lain. Sebab tu penting untuk korang tengok, untuk soalan ni, penting untuk korang tengok jadual ni. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya, ini lens apa? Cembung ke cekung? Ah, concave ke convex? Concave kan? Cekung kan? Okay, fine. Bila cekung, cuba korang tengok. F dia patutnya korang kira positif ke negatif? Yes. Okay, so sekarang ni tengok eh. F korang sepatutnya 15. Okay, sebab 21 tolak 6 kan? Tu senang. So F korang 15. Tapi dalam formula sebab ini cekung ataupun this is concave, so F kita negatif 15. Jadi dalam formula sepatutnya 1 per negatif 15. Sama dengan 1 per U, U adalah 21. Haa, okay. Alright, so tambah dengan 1 per V. Haa, try. Cepat. Semua orang. Okay. Tak apa, kira sekejap, bagi peluang, tunggu kawan-kawan jap. Alright, cikgu nak tanya sekejap. Okay, siapa yang tengah buat tak apa, buat dulu. Siapa yang dah buat, cuba tolong cikgu. Okay, negatif 1 per 15 ni, cuba tolak dengan 1 per 21. Jangan tukar dulu tau. Just pakai je calculator, negatif 1 per 15, tolak dengan 1 per 21. Try jap. Okay, korang akan dapat berapa? Negatif 4 per 35. Okay, good. Tapi ini bukan jawapan dia kan? Korang kena buat bahagi. So satu bahagi dengan answer. Korang akan dapat. Satu bahagi. Dapatlah 8.75. So V adalah 8.75. Tapi cuba korang tengok kalkulator korang. Korang dapat positif ke negatif 8.75 ni? Kan? Perasan tak? Sebenarnya kalau korang kira betul-betul, korang dapat negatif kan? Okay, sekarang ni cuba korang tengok ni objek, ni image. Nyata ke maya? Real ke virtual? Virtual kan? Sebab same side. So, tengok balik dalam jadual. Kalau dia virtual, V ni, value dia negatif, dia adalah virtual image. Sebab tu, bila korang calculate, V korang dapat negatif. Jangan risau. V korang negatif sebab bila dapat value negatif, maksudnya image dia virtual. So, betul lah calculation korang. Alright. Boleh ke? Faham tak macam mana boleh dapat 8.75 cm ni? Okay, kepada siapa yang tak faham, cikgu ulang balik eh. So sekarang ni, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay, dekat sini nampak tak F kita adalah 16? Tipu 15. Bila, okay sekejap eh, sekejap nak cakap. Tadi kita kira panjang dia negatif 8.75 kan? Tapi kalau soalan tanya berapa panjang, jawapan dia 8.75. Negatif tu dalam calculation saja nak menunjukkan bahawa dia adalah virtual. Okay. Ni adalah 15 cm. So sekarang ni,
Okay, yang dah buat pun tak apa eh. Sama-sama eh. Tolong kawan-kawan yang belum dapat lagi. So, sekarang ni 15 kita ni 1 per F, 1 per 15. 15 ni kita nak letak positif ke negatif? Yes, panjang tak ada unit negatif. Dalam calculation je. Dalam calculation ni je. Okay, korang tolong 15 ni positif ke negatif? Kita nak letak dalam ni? Negatif eh? Negatif sebab apa? Sebab tengok kanta ni. Kanta ni adalah kanta cekung. So, bila kanta cekung, value dia adalah negatif. Alright, dia concave. Lepas tu sama dengan 1 per U. So, U kita adalah 21. 1 per 21. Tambah dengan 1 per V. Alright, so korang ambil kalkulator, pakailah kalkulator. Negatif 1 per 15 tolak 1 per 21. Okay, so korang akan dapat jawapan negatif 4 per 35. So 1 per V adalah negatif 4 per 35. Okay, sekejap, hilang. 4 per 35, betul? Tapi ini adalah 1 per V. So apa-apa sahaja yang 1 per V, kalau korang dapat negatif 4 per 35 kan, untuk dapatkan jawapan V, tekan 1 bahagi dengan answer. Maksudnya dalam kalkulator korang, 1 bahagi dengan negatif 4 per 35. So korang akan dapat negatif 8.75. Alright, so negatif ni kita tak payah tulis sebab tu jawapan dia D. Kenapa dia negatif? Sebab negatif ni adalah virtual image. Alright, so itu je lah rasanya. Kalau siapa yang masih tak faham, mungkin korang boleh tengok tanya kawan-kawan dekat dalam group ataupun tengok balik video ni eh. Alright, so setakat ni selain daripada tu okey ke semua? Boleh eh? Okay, cikgu nak padam ni sekejap. Cikgu tahu dah lewat tapi kan boleh tak korang spend dalam 5 minit untuk jawab quizzes sekejap. Okay, macam biasa dia punya link group Telegram. Okay, kejap. Right, sekejap eh. Kita habiskan kelas kat sini dulu. Cikgu nak stop recording sekejap.